segala meluntuan bacakan pengumuman resmi libur gedanyo luntuan ingin sampowa amanah daripada ayah rohani gedanyo kepada gedanyo mandum bahwa ketika tawo ugampung singo tamurumpok ngurusi nyo nu titip salim dari ayah melalui gedanyo kepada dua raurunsi gedanyo masing-masing. Kemudian harapan ayah ditulung bersampau kepada urunsi iron masing-masing. Bena halangan Tuhan beri bak tanggai limong bulan tipluh nyu langkah kuno udayah karena ayah nanu pegat acara di rumah halnya nu undang urun si gedaya mandum wali-wali santri mandum untuk deka kuno udayah. Jadi mana ayah nipu sampo kepada urun si iron mandum karena mungkin untuk balik haji hanat awali hingga menjelang tanggal tersebut, baik kepada wali santriwan maupun wali santriwati kampu pegah yang kasaboh. Kemudian ketika urun ronwo singoh ugampung nitulung pegah bak soso mandeng yang merumpok bahwa tanah lapangan yang tanah bebas li gedanyo nyo mandeng nasisa lebih kurang 2000 meter nyo nutulung bite kepada para dermawan kepada urung-urung yang na kemudahan dalam belanja untuk sudi kiranya wakaf tanah ke lahan yang akan gedanyo bebas yaitu lapangan yang juga neputruh amanahnya kepada sosok manteng yang kira na kemudahan na keluangan rezeki negeri Allah. Kemudian para santri mandum yang dirahmati Allah, luntuan bacakan pengumuman libur gedanyo. Insyaallah libur gedanyo dimulai mulai besok pagi. Besok pagi uro hameh tanggal 8 Agustus 2019. Dimulai dengan kepulangan santriwan oleh subuh hingga menjelang waktu duhur, kemudian setelah duhur hingga sore hari baru kepulangan santriwati. Jadi be mupok-pok ba jalan hanagat pandangan. Jadi nyo lebih hawai tapuo sikan uro santriwan. Jadi para rone yang santriwan nyo singah bungah le subuh kaje tijik dah. Wo tempat masing-masing yang santriwati niutung ba mahram ne oh le menjelang duhur. Oh le waktu duhur. Jadi hana terjadi kemacetan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Bak lorong gedanyo mengingat lorong gedanyo nyo lorong yang sempit. Jadi menyanyian wate wo pajan wate balik karena wo nyo kon wo selama-lamanya. Nah rencana wo selama-lamanya. Hana lom. Manteng nah rencana balik. Pakai nah rencana balik. Karena ujian. Karena galom sip. Maka kita balik, mereka sip, hana payah balik. Jadi pengajian akan aktif kembali balik udayah mbak uro hameh wow hameh balik hameh menan mameh kun urung kurung tuha. Jadi wow uro hameh balik uro hameh mio wow bak tanggai limong bak tanggai 8 Agustus maka tak balik adalah bak tanggai 15 Agustus 2000 sikurung belah 2000 sekurum lah bahwa rohameh nyawa akan tak balik kembali gitu bersama-sama
Kemudian pengecekan asrama akan dilakukan cek asrama pada uro Sabtu. Pada uro Sabtu, lih uro Jumat uro nyo akan ta sama-sama ta cek asrama. Jadi yang santri wan mulai wadhingo asrama akan dicabut dan akan dibagikan kembali pada uro Sabtu tanggal 17 Agustus 2019. Baik yang kamu catur map nak logah atau kon map nak logah yang sabar nilai. Kemudian karena ligetanyo ujian dapat dua bagian segelom lebaran haji dan oleh lebaran haji, maka ujian akan dimulai kembali pada malam Senin. Malam Senin tanggal 18 Agustus. Jadi uro Sabtu cek bilik, uro Minggu mengulang kaji kembali, kadang kena ambil kedua dan segala macam. Maka malam Senin ujian akan dilanjutkan kembali. Jadi kemudian santri yang terlambat balik dengan sebelum tanggal 25 Agustus nyo akan dikenakan sanksi ringan. Yang terlambat balik lewat 26 Agustus nyo akan dikenakan sanksi berat. Kemudian apabila balik oleh puasa nak tak kenakan uang amplop amal, maka balik oleh haji nak tak kenakan uang tahunan. Ya kan? Padum jumlah sertuh ribe perak harai. Jadi minyak tenek pulbeh jet ana upu yang baik kurang. Jadi uang tahunan dikembalikan selambat-lambatnya euro oleh balik. Nujuk juba Tunku Wahyudi min kebah baron kadang tu ijak-ijak pengen. Jadi nujuk baga-baga. Kemudian perpanjangan izin saban lagi broken harus dengan melapor oleh wali dan harus dengan surat permohonan dan fotokopi wali. Tapi nyo karena mengingat ujian uku, maka menyahana halangan yang berat tahan nyo harus kembali karena nyo ujian-ujian terakhir, ujian penentuan naik kelas. Nanti pada Muharram akan diumumkan yang naik kelas dan hana naik kelas. Jadi lagi haba yang kali tepuk ahulikun hana sip nilai rata-rata atau hana pernah hana sip ni ikut ujian sabo mata ujian nyo galom dibenarkan untuk naik kelas. Jadi menyahana halangan yang berat tahan nyono balik ni ikut ujian lagi biasa, kecuali dengan halangan yang tidak mungkin dibalik nyono balik untuk nubi laporan. Kemudian selanjutnya menyena rencana santri baru yang rencana daftar ba'dah gedanyo nyo tulung nubir informasi bahwa pendaftaran dibuka pada uro balik udayah ba' uro hameh nyo kata terimong pendaftaran, tapi bukan pendaftaran beserta balik santri geno santri baru terimong. Jadi hanya menerima pendaftaran nama saja, isi formulir dan sebagainya macam tamong asrama bak tanggai 8 September leh acara Muharram. Leh acara Muharram mubaru tayu balik santri-santri yang kalih tu daftar nama di sini. Jadi yang kita terima adalah pendaftaran nama ile hal administrasi-administrasi yang lain, sedangkan untuk menempati asrama nyo hana da terima lihuraya. Hana terima lihuraya, tapi itu akan tabayu balik bak tanggal 8 September atau leuh acara Muharram yang mangan ingat. Karena mengingat gedanyo begitu tamong leuh hajinyo hana ta aktifkan kegiatan belajar mengajar. Jadi tak aktifkan dengan kegiatan ujian. Jadi minan baru nyo agak terkendala untuk tak tangani. Jadi menan nabi teh bak wali yang rencana untuk gajuk anak gebak gedanyo menan nabi sampo pengumumannya. Mungkin
pengumuman libur ulun tuan padai di sino, dan lih pengumuman liburnya kon langsung saat lih acara nak awo nak wit-wit rata jurung nak duk rata gede hanje. Jadi tetap wo lih subuh pintu tetap terkunci mentang. Ha, jadi hanje wit-wit nya wit-wit landai ah. Jadi bekna santri yang terumpak untuk poh-poh samalam poh-poh dua malam ikut geregok kata hedah hinan yang terumpak tetap dah cukup. Ha, anak terumpak jino aku terumpak untuk ha, pokoknya peraturan mentang nah. Jadi kamu harapkan bekna yang berkeliaran malamnya jadual wo resmi tanyo singo subuh. Ha, sembahyang subuh yang rencana wo silakan naidin dari kamu dewan guru. Sekian pengumuman dari lontuan hadirallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.